Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan ikrar dan dilanjutkan dengan tabligh bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, namanya Najwan. Hobinya moto mulu. Saking minatnya moto, sampai lupa tuh sama yang namanya belajar. Dia udah 2 tahun sekolah di sini, cuman masih kelas 10 aja, alias gak lulus 2 tahun. Kamu kenal lewat lagi, kamu gak mau lulus lagi tahun ini. Masih penting bahasa ya, mas, masuk. Yaudah, ikan di luar sana. Yaudah ya, pak. Dalamannya, pak. Itu apa dalamannya, kamu pakai batik ya? Belajar bohong dari mana kamu? Tadi mama dipanggil kepala sekolah, katanya kamu udah gak masuk 3 hari. Pasti gara-gara motret lagi kan? Iya sih. Kamu kan tahu papa udah gak ada. Mau maunya gimana? Berikan mah. Enggak ada tapi-tapi. Udah pokoknya besok kamu harus masuk sekolah, gak ada bolos-bolos. Iya nih. Kalau tahun ini kamu gak bakal lulus, gak bakal diterima di sekolah lain lagi. Iya. Mama gak butuh maaf kamu, mama
Iya nanti mah dibuktiin. Iwan. Kalau kemarin masih berlaku nggak? Oh, gimana? Kawan belajar. Oh, boleh-boleh, ntar ya, abis pulang sekolah ya. Banyak apa kita ini? Oke, kita apa nih? Lu mau mana? Nih ada poin TKN ya, lu kan mau dicukur ya TKN ya. Aduh, masa MTK? Ya udahlah, lu kan gimana ya kurang di MTK kawan? Iya deh. Kawan, yang pertama nih, kita belajar fungsi. Nah, yaitu sama dengan akar 2x plus 6. Nah, terus jawabannya tuh untuk 2. Sejak saat itu, Najwan belajar dengan imam. Tidak terasa, pengumuman kelulusan telah tiba. Semuanya, semangatin Najwan dong! Terus, bisa Iwan, coba tahun depan Iwan. Makasih ya Dima. Iya. Iwan, gue udah malu man. Iya, udah malu man. Najwan, sini bentar. Iya, jadi saya udah ngomong sama ibu kamu. Untuk hasil kamu selama di sekolah ini, kamu bisa tanyain sendiri ya. Iya pak. Pak, maafin Dede ya. Kalau gak bisa nempatin janji tahun ini lulus. Maksud kamu apa? Kamu kan lulus. Emang aku lulus, Mak? Iya. Pesan moral dari kisah ini adalah teruslah berusaha. Karena orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.